بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu Masjid Tengku Muhammad Faris Petra dan juga di mana saja kita berada alhamdulillah pada hari ini 26/8/24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sunan Tirmizi. Tajuk bagi jemaah yang ada kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua Jawi muka surat 162. Muka surat 162 ataupun cari hadis yang ke-92. Dia ada dua cara. Cari nombor hadis 92. Masalah 2333 ataupun muka surat 162 Bahrul Madhi jilid 2. Tajuk kita pada kali ini iaitulah tentang kedudukan cara kita tangan kita ni waktu rukuk. Waktu rukuk bagaimana cara tangan? Bab yang lepas kita dah bincang tentang letak tangan di atas lutut. Jadi tangan kita tu betul straight gini ke atau gitu, bengkok. Dia kata macam pemanah, narik tanah kan, belok gitu. Kaos. Ini ilmu solat yang sangat penting. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Babu ma jaa annahu yujafi yadayhi an jambayhi fi ruku'. Bab tengok bab 333 bab yang telah datang ia bahawasanya merenggangkan dua siku tangan daripada dua lambung. Lambung itu mana usuk di dalam rukuk. Jadi kita dalam rukuk tangan kita jangan rapat, kita kena buka, dipanggil buka sayap gitu. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, bermula sembahyang dengan merenggangkan dan mencakahkan. Tidak mencakahkan. Cakah ni maknanya pulah gitulah. Tidak sama straight. Mencakahkan sedikit dua siku dalam masa rukuk itu telah disuruh oleh syarak. Mana adalah hadis. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 92. An Abbas ibn Sahl ibn Sa'din qala Ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl ibn Sa'd wa Muhammad bin Maslamah. Tengok terjemahannya. Diriwayatkan daripada Abbas bin Sahal bin Sa'ad katanya, telah berhimpun empat orang sahabat. Empat orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum berhimpun di mana? Empat orang sahabat ini satu tempat. Kerana muzakarah. Muzakarah ni orang panggil berbincang, beringat-ingat. Kalau kata majlis muzakarah, mana kita bincang ilmu, bincang ilmiah. Siapa ingat, siapa tak ingat. Itu muzakarah. Iaitu pertamanya Abu Humaid, Abu Humaid As-Sa'idi, yang nama batang tubuhnya Abdul Rahman bin Sa'ad bin Al-Munzir. Abdul Rahman bin Sa'ad bin Al-Munzir. Abdul Rahman bin Sa'ad bin Munzir. Nama dia. Ini Tuan Syah ni tolong sebab
Abu tu gelaran, Abu Humaid. Gelaran dia, nama dianya apa? Abdul Rahman bin Sa'ad ibn al-Muzim. Yang kedua Abu Usaid As-Sa'idi, semua-semua ni Bani Sa'idah belakang ni, Sa'idi belakang ni. Nama batang tubuhnya Malik bin Rabi'ah. Malik bin Rabi'ah. Yang ketiganya Sahal bin Sa'ad. Yang keempatnya Muhammad bin Maslamah. Empat orang sahabat berkumpul satu tempat, muzakarah. Diskusi ilmu. Menarik. Apakala telah berhimpun mereka itu, lalu bersama-sama muzakarah pada bicara sembahyang. Tajuk dianya nak bincang bab solat. Bab solat. Kata Tirmizi rahimahullahu taala, fazakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermuzakarah beringat-ingat mereka itu akan kelakuan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi buat gini? Berkata seorang sembahyang begini begini oleh Nabi. Nabi buat macam ni. Kalau rokok tangan dia tak sini, dia ajar. Kemudian seorang membetulkan. Dia kata, "Dak, ingat tak dalam siri lepas ada sahabat yang waktu rokok letak tangan dia celah paha. Tak ingat dah. Dia buat tangan gini, letak celah paha. Sebab dia tak jumpa hadis hak mansuh. Nabi letak atas lutut, tak ada celah paha. Jadi dia muzakarah. Ya, orang ni ingat, orang ni tak ingat. Itu nama dia muzakarah, bincang-bincang. Demikianlah muzakarah mereka itu, hingga berkata seorang daripada orang itu sebagai kata Tirmizi, faqala Abu Humaid, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi, tadi kita dah kenalkan nama dia, apa nama dia Abu Humaid? Abu Humaid As-Sa'idi, nama dia Abdul Rahman bin Sa'ad ibn al-Munzir. Dia kata, aku, kamu semua ni kurang ingat daripada aku akan kelakuan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat ini. Wa ana a'lamukum. Jadi dia mengaku, aku yang lebih tahu dan lebih ingat daripada kamu sekalian dengan tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia duk ikut Nabi. Akan sebagai ingat sungguh-sungguh, iaitu Nabi solat begini. Jadi dia sebutlah Nabi macam ni, cara hak Nabi ya. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, Abu Humaid As-Sa'idi ni salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan sifatu solatin Nabi, sifat solat Nabi. Abu Humaid As-Sa'idi, Malik ibn al-Huwairith dan beberapa orang lagi, dia panggil rawi sifatus solah. Ini kalau orang kumpul, ada ulama zaman semasa ni, dia kumpul hadis-hadis tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpul. Buat satu buku, menarik. Jadi dia pun kata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fawada'a yadayhi ala rukbatihi ka'annahu qabidun 'alayha." Ini sama kita lepas ni. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dengan mengangkat takbiratul ihram dan mendatangkan bacaan fardu dan sunat sehingga pada rukuk. Jadi tuan syekh kita ni dia terjemah sambil hurai. Dia terjemah sekali dengan hurai selalu, supaya tidak panjang. Jadi kalau tidak jemah dulu, hurai pula panjang ringkas. Maka apabila rukuk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meletak ia akan dua tangannya atas dua lutut. Ini selesai dah. Dalam siri lepas kita ada bincang panjang tajuk letak tangan di atas lutut waktu rukuk. Aku lihat letaknya itu bukanlah ambil nama letak saja, bahkan seolah-olah memegang ia atasnya, yakni seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat. Jadi kita ingatlah, maknanya kita letak tangan ni pegang atas lutut tu. Bukan kata letak selo-selo, tak.
pegas, letak sungguh. Tidaklah pula serong ke kanan atau ke kiri segala jari itu. Ini kita tak gitu. Jangan duduk mus ni kot tu. Wa wattara yadaihi fanahahuma an jambaihi. Dia melunturkan, meluntur ia akan dua tangannya, yakni dicakahkannya, keluarkan dua siku tangannya supaya renggang belakang dua kucing-kucingnya. Ha, mai kucing mana ni? Renggang belakang dua kucing-kucingnya daripada lambung. Maka apabila meluntur Nabi selakan dua tangannya itu, maka rengganglah kedua kucing-kucingnya daripada dua lambungnya, yang dirusuknya. Apa kucing? Tangan dia tu. Mana bila kita tak tangan atas rokok, atas lutut, dia pauk gitu lah. Gerak gitu. Tidak, kalau serik gitu, tak lepas. Jadi duduk gitu sikit. Dapati tangan ni tidak duduk, bukan apa ni, kepik. Celah tiak tak buka. Buka gitu. Habislah terjemahan hadis. Maka telah berkata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas. Kata di Abu Isa, bermula hadis Abi Humaid itu hadisun hasan lagi sahih. Jadi alhamdulillah, hadis ini para muhakkik mutaakhir pun mengatakan sanad dia sahih. Mana sahih ni? Waktu rokok kita tak boleh kepik tangan bawa di bawah ketiak, kita kena buka, terbuka gitu. Dan tangan-tangan ni letak atas kepala lutut. Masalah 334. Masalah 334. Renggangkan dua siku daripada rusuk, apa hukumnya? Apakah hukumnya renggangkan dua siku dari rusuk? Kata Abu Isa, dan ialah yakni seperti dalam hadis pada masalah 33 tadi, itulah yang telah memilih akan dia oleh ahlul ilmi, bahawa merenggang oleh seorang yang sembahyang itu akan dua tangannya daripada dua lambungnya dalam rokok dan sujud. Ini kita kena renggang belakang. Masalah 335, rukuk dan sekurang-kurangnya. Rukuk dan sekurang-kurangnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um, dan bermula sekurang-kurang sempurna rukuk itu, bahawa menghantarkan, mana meletak, tulis itu, menghantar dengan mana meletakkan dua tapak tangannya atas dua lututnya. Itu sempurnalah. Mana bila tangannya ada atas lutut, sempurnalah rukuk. Maka apabila memperbuat ia, maka sungguhnya mendatang ia dengan sekurang-kurang barang yang wajib atasnya pada rukuk, hingga tiada ada atasnya mengulang ini rekaat. Mana tak payah ular, rekaat ini sempurna dah. Yang tak sempurna macam mana? Bila tangan tak sampai lutut, mungkin letak tangan atas paha, maknanya kita baru terangkat gitu kepala. Lah, hak rukuk tak sampai. Hak rukuk mesti turun. Nah, itu dipanggil, maknanya kalau tak tahu hak rukuk, dia tak rokok lah. Sebab tu dia kata kena ulang. Tapi siapa yang letak tangan dia tu, confirm dia sudah turun hak. Apa ni, hak rokok dia sudah berlaku. Dan jika tiada, mengucap zikir dalam rokok itu sekalipun. Dalam zikir dia pakai senyap. Orang panggil buat lembu tu, buat lembu kenyang apa ni. Allahu Akbar, pakai senyap. Tak tahulah dia senyap tu kerana terlupa nak baca, atau dia senyap kerana malas baca. Kita ni ada dua kemungkinan kan. Orang yang terlupa pun ada. Allah rokok dia duduk khayal kuat pula, duduk memikir ke. Mengapa dia fikir tak baca zikir. Apa hukum orang tak baca zikir? Jadi kalau tak baca apa jadi? Maka jika tiada mengucap zikir dalam rukuk itu sekalipun, kerana firman Allah Ta'ala, irka'u wasjudu, irka'u wasjudu, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Tanda itu suratul Hajj, suratul Hajj ayat 77. Artinya adalah rukuk sekalian kamu dan sujud sekalian kamu.
Tuhan tak sebut baca. Dia suruh rokok pergerakan je. Maka apabila rokok ia dan sujud, maka sungguhnya mendatang ia dengan fardu. Sesalah. Dan bermula zikir. Dalamnya itu sunat ikhtiar. Apa dah sunat ikhtiar? Pilihan. Nak pahala, baca. Tak nak pahala, diam. Itu maksud sunat ikhtiar. Beza dengan sunat aba'at. Sunat aba'at, sunat. Tapi kalau tak buat, kena sujud sawi. Hak ni tak ada apa-apa. Tak sujud, tak ada apa. Cuma rugi. Rugi apa? Rugi pahala. Rugi pahala. Kata Syafi'i, tiadalah aku sukakan meninggalkan dia. Aku tak suka siapa tak baca. Sebab sunnah. Bila sunnah, maknanya perkara itu kalau kita buat boleh pahala. Kalau tak buat, jadi apa? Buat boleh pahala, tak buat? Rugi pahala. Itu bahasa kita duk ajar lama dah. Tak buat, rugi pahala. Dosa ke? Bukan soal dosa. Soalnya rugi pahala. Kita tak mau rugi. Kita mau sebanyak mungkin pahala. Kenapa mau rugi? Menego pun tak mau rugi dah. Dan barang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki daripada rukuk dan sujud, padahalnya tiada tersebut zikir. Ingat ada laki-laki mana? Seorang pakcik badui yang tak pandai solat, dia mari solat. Tiga kali Nabi suruh ulang, akhirnya dia mengaku, dia kata, ya Rasulullah, mla ahsina ghairah, aku tak pandai hak lain, dah pandai hak tu je, setakat tu je pandai. Kalau suruh lagi pun gitulah solat saya. Maka Nabi pun ajar, sallallahu ajar dia, iza qumta ila solat fa asghil wudu, summa istaqbil qiblah, kemudian Nabi tak sebut pun bacaan. Dia kata rokok. Sumarka hatta tatma'inna raki'ah muraku', sehingga kamu betul-betul tuma'ninah. Nabi tak kata bacaan. Ini semua nak cari dalil belakang ni. Maka menunjukkan bahawasanya zikir padanya sunat ikhtiari. Sunat pilihan. Nak pahala baca, tak nak pahala jangan baca. Itulah maksud sunat ikhtiari. Kajikan dengan sunat ikhtiari. Biasanya sunat aba'ah je dah. Sunat hai'ah ni sunat ikhtiari. Mana dalam bacaan ni kita boleh pilih. Nak baca, alhamdulillah. Tak nak baca, rugi. Masalah seterusnya, 336. Masalah hukum rokok orang yang tangan kudung. Macam mana? Tangan dia tak ada sebelah rokok lah kan? Kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jika adalah tangan orang yang mau rokok itu kudung ataupun keras, tangan dia tak boleh gerak. Zaman kita ini sebaliknya, lembek, dia panggil tangan kena stroke. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada penyakit-penyakit ni. Jadi sama ada tangan tu keras ke, tangan tu terlalu tak nak bergerak ke, tangan tu lembek macam orang stroke, apa hukumnya? Macam mana kita mau rokok? Menarik soalan dia tu. Maka bolehlah ia meletakkan sebelah tangannya yang bagus itu atas lututnya. Letak sebelah, hok lain itu gitulah, muka keras juga atau lembek. Dan jika kedua-dua tangannya itu rusak atau sakit, sampaikan daripada rokok itu akan barangnya jikalau berlepas dua tangannya. Mana kita tengoklah. Mana kalau lepas tangan ni siapa ke tidak lutut? Kalau siapa-siapa, tak siapa biar gitu, duduk. Kalau boleh. Maka meletakkan dua tangan atas lututnya yang tiada melampaui ia akan dia. Mana jangan lebih pada lutut lah. Tak tangan sekat atas kepala lutut. Jangan pergi ke betis. Dan tiada memadai akan dia lain daripada yang demikian itu. Solat ni tak boleh. Kena buat juga. Dan jika adalah ia orang yang segar dua tangannya. Dengar ni. Orang segar mega kata orang. Sihat wal afiat. Tuanya.
Dan jika tiada apa ni, orang yang segar, dua tangannya dia tak letak, tiada letakkan dua tangannya atas dua lututnya, maka sungguhnya tiada baik ia. Orang itu orang tak juru, orang tak baik, tak ikut sunnah. Dan tiada sesuatu atasnya, tak ada masalah, tak batal solat. Apabila menyampai ia daripada rukuk akan barangnya, jikalau dihantarkannya dua tangan atas dua lututnya, yang tiada melampaui akan dia. Jadi dia rukuk, dia turun dengan rukuk, kira-kira kalau orang ada tangan, setakat tu dia turun. Okeylah, diterima. Dan apabila meninggal, ia akan letak dua tangannya atas dua lututnya, padahalnya syak ia pada bahawasnya tiada sampai di berukuk akan barang yang jikalau meletak ia akan dua tangannya atas dua lututnya, yang tiada melampaui ia akan dia, nasyaya tiada terbilang dengan ini rekaat. Yang mana kalau kita kata kita rokok tadi mengikut spek biasanya, tak sapa tangan itu ke lutut, maknanya turun sikit ya, turun sikit ya, naik balik, ha, tak sah. Dia nak turun berapa darjah dia panggil ni? Ha, gitu, 90 darjah. Tak gitu baru pula baru boleh. Kalau naik sikit gitu tak boleh, tak sah. Kena belajar semayan, jangan ada main-main. Baiklah. Masalah 337. Rokok dan kesempurnaannya, kesempurnaan rokok. Macam mana kita nak buat? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan bermula kesempurnaan rokok itu bahawa diletakkan dua tangan atas dua lututnya dan dibetulkan belakangnya dan lehernya. Ha, ni kita payah nak jadi. Waktu kita rokok tu belakang dengan tengkuk biasa sama. Kalau tidak turun bawah, naik atas, sama gitu. Dalam hadis lain dia kata kira-kira kalau diletak air, letak air atas belakang tak terbalik. Ha, tu. Kalau tidak, kalau belakang duduk begitu macam belakang, dia panggil belakang kura-kura, letak air, terbalik lah. Ha. Itu dia punya cara nak ukur. Kira-kira letak air tak terbalik. Ha. Baiklah, tengok kita lah. Betulkan belakangnya dan lehernya, dan jangan diturunkan leher itu daripada belakangnya, dan tiada pula terangkat dan tiada terkedip ke belakang. Tak ada salih belakang tu, maknanya kena turun sama gitu ya. Dan bersungguh-sungguh ia akan keadaannya sama rata, yang demikian itu semuanya. Maka jika mengangkat ia akan kepala tinggi daripada belakang, atau mengangkat belakang tinggi daripada kepalanya, atau terkedip ke belakangnya, hingga jadi ia seperti orang yang tersorong dadanya ke depan, maknanya terkakak gitu, nasyaya aku makruhkan demikian itu baginya, dan tiada ulang atasnya, kerana bahawasanya telah mendatang ia dengan rukuk. Jadi kalau dia berukuk dah, cuma orang panggil nampak macam waswah ya, sampai ke hak ke tak sampai hak. Tengok ni, ini kaedah. Dan bermula rokok itu pada belakang. Rokok kita di atas belakang. Belakang kita tu kita ambil kira. Dia punya kayu ukurnya duduk di belakang. Nah, sebab itulah kalau nak sedar, kita kena buat palang tul kat rumah kita. Nah, waktu kita rokok, kita tok itu, tok kayu atas ni. Nah, kalau sama molek itu betul. Itu. Tak sama angkat. Kena buat latihan lah. Latihan solat. Ha. Hai, kena berlatih ni. Pasal kita pun tak perasan, tengok aku kepala tu buah kau tak? Kita kena beringat. Jadi kalau dia buat tadi, nasyai aku makruhkan demikian itu baginya, dan tiada ulang atasnya, kerana bawasnya telah mendatang ia dengan rokok. Dia rokok dah cuma tak sempurna ya. Dan bermula rokok itu pada belakang, dan jikalau sampai ia keadaan rokok, maka mengangkat ia akan dua tangannya, maka tiada dihantarkannya akan keduanya atas lutut, dan tiada lain daripada keduanya, nescaya tiada ada orang, tiada ada ulang atasnya solat. Maknanya tangan kita ni, letak tangan ni
termasuk dalam sunat hai'ah. Jadi sunat pergerakan. Yang pentingnya rukuk apa ni, takbiratul ihram, jadi hal lain itu biasa. Tamatlah kita bab cara tangan ketika rukuk mesti buka. Ni ada muslimat tanya, muslimat lagu mana? Jawab dia dalam kitab fiqh, kata muslimat diasingkan waktu dia rukuk ke sujud, kena berapak belaka. Itu adalah kitab fiqh. Dan ada juga hadis, tapi Imam Baihaqi kata hadis itu tidak kuat. Mana kalau orang perempuan buat sama dengan laki-laki pun tidak jadi masalah. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, sekiranya solat wanita tu solat di belakang tabir, tak ada laki-laki tak ada dekat dia yang bukan mahram, maka elok dia tak payahlah dia buat, dia boleh buka seperti orang laki-laki juga. Tapi kenapa nak suruh tutup? Sebab wanita ni masturah. Mana-mana tanya orang sembunyi. Mana kalau buka tu nampak tu buka sayap. Kalau duduk dia gitu, orang panggil sesuai dengan keadaan wanita. Laki-laki tak sesuai pula duduk kepik gitu. Menurut sungguh. Itu ta'lil, dia panggil ta'lil urfi. Hak-hak betul je, tengok sunnah Nabi SAW, sesama masalah. Baik, kita ambil satu bab lagi. Kalau boleh sekali baca dua bab, dah lah dah. Babu ma ja'a fit tasbih fi ruku'i was sujud. Masalah 338. Bab yang telah datang ia pada menyatakan mengucap tasbih dalam rukuk dan sujud. Dan rukuk dan sujud terdapat hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula mengucap tasbih dalam rokok dan sujud itu dituntut oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini katanya. Tengok hadis nombor 93 tu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum," apabila rukuklah seorang kamu. Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbiyal azim 3 marat. Apabila rukuk seorang kamu, bagi sembahyang, barang mana sembahyang fardu atau sunat, tak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunat, hak tak masuknya sembahyang jenazah. Sebab sembahyang jenazah kenapa tak masuk? Sebab sembahyang jenazah tak ada rokok, kau ada rokok. Ini hak tu kita bimbang ni. Waktu solat jenazah ghaib, ada dah berlaku cerita benar. Dia sembahyang jenazah ghaib, orang yang mati luar negara, terima rokok. Terkejut orang belakang tu. Subhanallah. Dia pun tak ingat. Mungkin tak ada banyak depan. Kena hati-hatilah. Tak ada rokok. Solat jenazah ada depan ke, solat jenazah ghaib ke, tak ada rokok belakang. Jangan duduk mainkan. Kemudian mengucap ia dalam rokoknya akan lafaz subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhanku yang maha agung. Ulang 3 kali. Maka sungguhnya telah sempurna rokok sembahyangnya, yakni muwafaqah ia akan sunnah yang menyempurnakan bagi sembahyang. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita rokok, dia baca subhana rabbiyal azim. Wa zalika adnahu, dan yang demikian itulah sekurang-kurang sempurna mengucap tasbih dalam rokok. Mana paling kurang setakat itulah. Setakat mana? Setakat subhana rabbiyal azim. Tapi yang eloknya, hak comelnya,
kita ambil lah lagi riwayat-riwayat Nabi yang ada tu. Jangan duduk malah lah. Banyak lagi riwayat yang Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufili. Cuba kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufili. Elok kita baca. Subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh, boleh juga. Allahumma ufili dzunubi wa liwalidayya, boleh. Maknanya kita kena pelbagailah bacaan. Jangan duduk semua hidup duduk main subhan rabbiyal azim tak berhenti, tak tukar-tukar, bukan tak tukar, tak tambah dah. Tukar tak payah tukar. Kita tambah lagi bacaan. Nah, ana dah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab perisai Muslim. Balik cari semula kitab. Kalau tak jumpa buka dalam handphone, cari tajuk dia perisai Muslim. InsyaAllah bahasa Malaysia kita sudah terjemahkan. Dia kumpul dalam tu bacaan-bacaan yang waris dari Nabi sallallahu ketika rukuk, ketika sujud semua ada. Hai, dia kata payuh nak cari teh. Tengok di Facebook Abu Anas tu ada di bahagian-bahagian foto, bahagian gambar tu ada. Kita buat poster bacaan dalam rukuk, bacaan iktidal, bacaan dalam sujud supaya jemaah ni bila pergi tempat solat terawih lah contohnya, imam akan baca lama sikit sebab dia nak berzikir. Nah, kalau solat lain dia tak dia kejar. Tapi solat yang terawih, solat malam ni mereka lebih tenang dia baca. Jadi tuan-tuan kena bacalah juga, banyaklah riwayat lain tu. Baiklah. Maka sungguhnya telah menyempurna sujudnya, yakni muwafaqat dengan sunnah yang menyempurnakan dan membaguskan sembahyang. Okay, solat Nabi kita ajar yang terbaik. Solat yang terbaik hok paling comel sekali lagu mana? Ha, itu dia. Tiga kali sabda Nabi wa zalika adnahu dan bermula begitu sekurang-kurangnya. Ini maknanya eloknya bila kita rokok jangan kurang daripada tiga kali subhana rabbiyal azim. Kalau boleh tambah lagi yang baik lain dipersilakan. Masalah tiga-tiga, kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan bermula hadis Ibnu Mas'ud ini tiada muttasil ia. Sudah tadi tiada tulis bagi tiada muttasil, dan telah dikeluarkan dia oleh Syafi'i dalam kitab Al-Um. Tengok dalam matan hadis dia tulis munqati' ataupun dia panggil ghairu muttasil, mana sanad dia tak sambung, ada putus tengah gitu. Dia kata al-munqati' huwa ma saqata wa sanaduhu fi sanadihi rawin au aksar. Maknanya jalur di antara imam hadis ni kepada Nabi selalu ada rawi di tengah terputus. Maka nama dia hadis munqati'. Hadis munqati' ni tak sahih. Nak sahih macam mana? Suara tak sampai. Dan itu dia. Hadis munqati'. Kena belajarlah ilmu mustalah hadis tu. Hadis munqati', hadis munkar, hadis mu'tal. Macam-macam nama istilah yang orang mengaji hadis, dia kena tahu nama-nama ini. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Masalah 339. Masalah tasbih dalam rokok dan sujud, bagaimana hukumnya? Apakah hukum baca tasbih ni? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, ni apa hukum? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas tasbih tiga kali dalam rokok dan sujud seperti dalam hadis 338 itulah di sisi ahli ilmi. Maknanya ulama pilih pandangan walaupun hadis ni munqati', hadis ni terputus sanad dia, tapi hadis tentang bacaan subhana rabbiyal azim itu sahih. Cuma isunya tiga kali ke berapa kali? Nah, itu yang jadi masalah. Masalah khilaf situ. Dan bermula amal atas tasbih tiga kali dalam rukuk dan sujud seperti dalam hadis 338 itulah pendapat
ahlul ilmi, para ulama. Jadi kata mereka itu, mensunat mereka itu, mensunat. Bahasa lama ni mensino tu tak tahu gapo. Mensunat. Hai, bersunat mana lain yang kena main. Mensunat maknanya para ulama kata sunat baca tiga kali. Itu maksud dia. Akan bahawanya tiada kurang seorang itu dalam rukuknya dan sujudnya daripada tiga kali mengucap tasbih. Jangan duduk malah kak. Tiga kali pakai senyap. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak bahawasanya berkata ia akan disunatkan bagi imam lima kali supaya mendapat oleh makmum yang di belakangnya itu akan tiga tasbih. Jadi Ibn Mubarak dia kata tu imam kena lima, kita makmum tiga. Sebab imam dia mula dulu. Kalau dia lima, samalah kita tiga tu. Serentak siap. Itu pandangan lah. Tak ada lah riwayat hadis berbeza lagu tu. Riwayat Abdullah Barat. Dan begitulah yang ini lima kali tasbih bagi imam itu. Telah berkata juga Imam Ishaq bin Rahawih. Jadi dua orang ulama salaf. Ishaq Rahawih. Abdul Mubarak kata imam lima, makmum tiga. Tapi majoriti lah tiga. Karena hadis ni walaupun hadis tu munqati', tapi ada sebut tiga kali. Masalah 340. Tasbih yang diamalkan Nabi dalam rukuk dan sujudnya. Ni kita nak belajar ni. Lafaz mana hak Nabi baca? Lafaz mana yang Nabi baca? Baru kita tahu. Kalau tidak kita dengar orang baca lagu ni, kita marah. Tak ikut orang dia ni. Padahal dia ikut sunnah. Dia ikut riwayat yang sahih. Ini pentingnya kita belajar ilmu. Pentingnya belajar ilmu supaya kita tidak sempit dada bila kita luas pengajian kita ni. Wahai saudaraku, ini satu lagi hadis yang dimenunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan mengucap tasbih dalam rukuknya dan sujudnya. Tengok hadis 94. Kata Tirmizi an Huzaifah annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Huzaifah, maaf an Huzaifah annahu sallama an nabi. Huzaifah sallama an nabi, diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu, katanya bahawa dia telah sembahyang berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dia solat belakang Nabi serta melihat dengan mata kepalanya akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar ia dengan telinganya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dengan telinga aku tengok dengan mata aku. Gagahlah tu riwayat. Fakana yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim. Sakat tu ya. Sakat subhana rabbiyal azim. Maka katanya Nabi SAW berkata ia dalam rukuknya. Akan subhana rabbiyal azim. Hadis ni tak sebut apa kali. Dia sebut bacaan. Hadis yang pertama tadi yang sebut tiga kali. Batatul hadis tu dia kena campur baru jadi lengkap. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan dalam sujudnya diucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Taala yang maha tinggi. Katanya lagi, wa ma ata'ala ayatin ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Dan tiada datang ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat Quran yang dibacanya daripada ayat itu rahmat. Mana ayat ni tentang rahmat Allah qaribun minal muhsinin contohnya. Malaikat berhenti ia dan meminta ia akan rahmat itu, yakni dengan doanya. Ini menarik. Nabi SAW bila dia baca ayat tentang rahmat, dia akan berhenti minta. Bila baca tentang azab, dia akan berhenti juga minta perlindungan. Itu di antara, itulah cara kita, gaya yang kita bawa dengan pelajar-pelajar kita lagi tu. Dalam tafsir pagi tu
Bila mari ayat tentang azab, kita minta berlindung. Bila mari ayat rahmat, kita nak ya Allah jadikan kami dari kalangan ahli syurga. Ini uslub nabawi, gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cara. Ada juga jemaah kata, kita ni ustaz jangan kata tak ikut sunnah. Cuma kita tak faham, kita nak baca, biar hak kita baca tak faham, nak minta berapa? Itu kerugian, itu bukan salah Quran, salah kita. Kita yang merugikan diri kita sendiri, rugilah kita. Nak kata apa? Allah, wa ma ata'ala ayati azabin illa waqafa wa ta'awwaz. Dan tiadalah datang ia di atas azab, satu ayat Quran yang dibaca daripada ayat azab, melainkan waqafa. Mana Nabi kita berhenti sekejap, dia doa, dia minta, sama ada minta syurga atau minta perlindungan neraka. Baru jadi. Kan? Waqafa, maka dia berhenti pula ia dan minta berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada neraka. Seperti dikatanya, Allahumma inni a'udzubika min azabih. Ha, dengar kata-kata ni. Mana kalau ayat tentang azab, kita kata Allahumma. Cuba kata. Inni a'udzubika min azabih. Allahumma inni a'udzubika min azabih. Ini untuk azab. Ayat. Kalau ayat rahmat, ayat syurga, Allahumma inni as'alukal jannah. Direct selalu. Ya Allah, aku nak syurga tu. Ni, kau dah baca adalah ayat ni. Aku nak syurga ni. Allahu Akbar. Baiklah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan para muhaddis kata, wahwa sahih. Hadis sahih. Masalah yang terakhir dalam siri ini, masalah 341. Tasbih dalam rukuk dan sujud itu sunat ke adab atau fardu? Nah, dia pasal jenis main soal jawab. Tak saya ni senang. Nah. Tasbih dan rukuk sujud ni sunat ke fardu? Sunat ke wajib? Nah. Kita pun celek mata. Moga duduk dengar, sunat kan? Tiba-tiba bila mari soal eh, belah kejap. Ada kata wajib ke aku mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, dan ketahui olehmu bahawasanya tasbih dalam rukuk dan sujud itu sunat yang ketiadaan wajib. Sunat tak wajib, tapi kena buat. Inilah pada mazhab Malik dan Abi Hanifah dan Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, dan jumhur, mana majoriti ulama. Tulis itu. Pendapat yang kedua, al-qawlus tsani, dan telah mewajib akan dia oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan satu ta'ifah. Ta'ifah itu sekumpulan min a'immatil hadis, ulama-ulama hadis mengatakan wajib. Sebab Nabi buat, Nabi suruh buat. Nah, itu. Kerana zahir hadis pada suruh akan dia. Hadis ini zahir, Nabi suruh. Bila Nabi suruh, jadi wajib. Itu pandangan dia lah. Dan telah mewajib akan dia, Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, mu tengok mu solat seperti mana mu tengok aku solat. Jangan ni. Jadi sahabat kata, sahabat tengok Nabi baca. Kata kita nak kata sunat macam mana? Itu pendapat dia. Cuma kita kata semua dalam bab sunat-sunat ayah ni sunat berlaku. Baca boleh pahala, tak baca rugi pahala. Dan ia ada tersebut dalam Sahih Bukhari. Hadis itu. Sallu kama raaitumuni. Hadis ini riwayat Malik bin Al-Huwairis. Salah seorang daripada perawi hadis sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijawab oleh jumhur. Di majoriti ulama jawab pada pandangan Imam Ahmad kata wajib tadi apa? Dengan bahawasanya ditanggungkan dia atas sunat. Arahan ini dibawa kepada sunat, bukan wajib. Betul Nabi arah, tapi sunat. Dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis al-musi salat. Hadis orang tak pandai solat tadi, Nabi tak ajar pun suruh baca. Nabi kata semerka hatta tatma'inna raki'amu rokok. Siapa betul-betul rokok? Nabi tak suruh baca. Maknanya tak wajib lah tu. Maka bahawasanya Nabi SAW tiada menyuruh ia dengan dia. Dan jikalau wajib, nasyai disuruh dengan dia. Tamatlah perbincangan. Tuan Syekh kita ni
tak sebut satu lafaz yang kita baca sentiasa. Kita biasa bila dari rokok sujud kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Betul tak? Ada adakah tambahan wa bihamdi itu sahih? Jadi khilaf ulama sini. Ada hadis dikata hadis yang ada tambahan tadi hadis tentang tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tiga kali subhana rabbiyal azim ada ini tiga kali hadis ni riwayat Imam Abu Dawud. Abu Dawud riwayat hadis ni, kemudian dia sendiri kata wa hadhihi ziyadah tambahan wa bihamdihi ni na khafu an la takuna mahfuzah, aku bimbang benda tu tidak betul-betul ingat rawi dia. Maknanya sebab itulah beberapa tokoh ulama menolak hadis ini, hadis tambahan ini. Seperti Ibnu Salah, Ibnu Salah ulama besar dalam fiqh Syafi'i dalam bidang hadis. Dia tak setuju. Dia kata Imam Ahmad juga tolak hadis ini. Cuma sebahagian ulama hadis kata boleh diterima sanad itu. Kita kata alhamdulillah. Apa yang kita doa amal ni boleh. Tapi kalau kita berhenti setakat wa bi subhan rabbil azim saja, itu riwayat sahih. Tambahan wa bihamdi ada riwayat Abu Daud, sanad dia ada ulama hadis terima, ada ulama hadis reject. Jadi kita berhenti setakat hak ada lebih baik. Tapi kalau baca juga insya-Allah lah kita kata tidak salah, sebab nak baca apa dalam rukuk sujud boleh ke kecuali baca Quran. Mana dalam baca Quran? Tengok siri yang akan datang. Babu ma ja'a fin nahyi anil qira'ati fir ruku'. Bab larangan baca Quran dalam rukuk. Baca-baca doa boleh. Doa yang maksur diutamakan. Apa maksudnya yang maksur? Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutamakan. Di antara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufili. Jadi ada juga ulama ambil hadis ni, dia kata tahu ada sebut wa bihamdika tu. Jadi rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi gitulah benda-benda khilaf ni, kita tak usah persempit lah. Bagi ana perkara khilaf jangan disempitkan, kecuali khilaf tu lemah, daif, ghairu mu'tabar, terpaksa kita kena bertegas. Tapi kalau dalam bacaan macam ni, kita kata toleransi, bertenang. Orang pun nak beramal, kita pun nak beramal. Kalau kita rasa tak kuat tu, tak usah ambil, kita ambil yang kuat. Subhana rabbiyal azim, berhenti setakat tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang.